Datuk, ada apa lagi nak kongsi? Nak promote apa ke pasal Datuk? Sebab kita tak tahu perkembangan Datuk. Perkembangan saya sekarang ni tengah filem saya tengah ditayangkan di Pawagam sekarang ni, iaitu KL Special Force. Alhamdulillah dalam masa 2 hari tayangan hampir mencecah 3 juta ringgit. Wow, hebat. Terima kasih kepada semua peminat. Panas. Okay. Tapi sekarang ni pun ada juga majlis yang tengah panas. Tengah hebat Datuk. Hangat orang tengah bercerita. Kau ni asyik panas je. Ya, Datuk, melodi mesti sebenarnya panas. Kejap lagi kita nak call orang kan. Tapi sebelum kita call, kita tease dulu siapa apa yang kita nak call. Tengok. Dua minggu. Bermula dengan hanya rakan biasa, kemudian berputik cinta antara mereka berdua. Ialah bak kata pepatah, kalau dah jodoh, pasti tidak ke mana. Dan pasti juga akan bertemu. Bertahun lalu, mereka sudah bertunang dan menikah secara tertutup. Dan pada 2 minggu yang lalu, pasangan ini telah mengadakan majlis resepsi secara besar-besaran. Dan pada hari ini pula, mereka sekali lagi membuat majlis resepsi khas kepada peminat-peminat Fatah dan juga Fazura. Syukur Alhamdulillah. Okey, sekarang kita dah ada dah dengan kita bersama dengan pengurus Fatah dan Fazura, iaitu Acha. Hai. Weh, meriahnya majlis tu tengok. Macam mana dengan kehadiran tetamu ramai tak? Wuhui. Alhamdulillah. Ya, Acha. Sekarang ni macam yang kita orang dapat tahu information adalah sekarang ni majlis bersama dengan orang kata rakan-rakan terdekat, jemputan-jemputan khas, dan di malam nanti pula ada bersama dengan peminat, betul? Okey, sebenarnya ini adalah kalau untuk 11 sampai pukul 1 ni jemputan untuk sponsor-sponsor, family yang tak dapat pergi, yang tak dapat pergi masa di hotel hari tu. Kawan-kawan dekat. Aja, sekarang kita orang ni nampak hidung je kat sini, bulu hidung. Jauh kat sikit, satu Malaysia tengok bulu hidung kau tu, ha. Boleh tak bawa? Saya dengar, kejap. Okey, Acha, boleh tak bawakan kita orang dekat Fatah dan juga Fazura? Kita orang nak tengok dia orang dekat-dekat. Okey, kejap. Semua peminat-peminat dan penonton Melodi nak tengok apa baju Fazura pakai. Apa pelamin dia, macam mana? Melodi. Malaysia pula. Hai, kita dah dapat kan Fazura dengan Fatah. Dato' Roshamno pun ada. Nampak ke tak? Nampak. Nampak tapi tak selamat berapa nak clear. Fazura nak tanya sikit, boleh tak? Yes. Nak tanya. Malam ni kata invite peminat-peminat dekat Instagram. Petang ni. Okey. Jam 2 sampai 4. Okey, berapa ramai yang agak-agak anggaran akan datang ke wedding tu? Tak tahulah. Kita anggarkan 5,000 saja. Kita ni tak ramai peminat sangat pun. Hai. Itu insya-Allah kalau rezeki jemput datang, ada pocho-pocho juga nanti. Oi, cantiknya. Tengok Fatah, kita tengok Fatah pula. Okey. Jana, kejap. Diorang ada ni. Diorang nak tengah tepuk tawa. Tepuk tawa, Ranjit. Ada family bergambar. Okey, bagilah kita orang tengok lah. Pelamin tu, pelamin siapa buat hari ni? Reka Timur. Reka Timur, patutlah cantik. Jadi, kita nak tanya agak-agaknya kan? Tak penat ke Fatah dengan Fazura tu daripada pagi sampai ke petang, 5,000 pula tu anggaran? Of course penat, tetapi untuk menghargai semua peminat yang menyokong karier Fazura sendiri daripada awal sampai hingga hari ini. Baguslah orang kata kan, menghargai peminat-peminat je dah. Ya, tapi kalau dah invite kat Instagram tu, bukan 5,000, 3 juta datang. Kan. Alhamdulillah daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia, semua datang. Alhamdulillah. Okey, salamlah nanti dekat pengantin ya. Okey. Bye-bye. Bye.